Seorang pria di Cina dihukum penjara selama 6 bulan usai menakut-nakuti 1.100 ekor ayam tetangga sampai mati. Wah, kenapa tuh ya? Nah, cerita ini berawal dari seorang pria bermarga Gu melakukan aksinya karena berseteru dengan tetangganya yang bermarga Zhong. Peristiwa ini terjadi di Hengyang, Provinsi Hunan pada April 2022 yang bermula saat Gu kesal dengan Zhong yang menebang pohonnya tanpa memberitahunya terlebih dahulu. Gu pun membalas aksi tetangganya itu dengan menyelinap ke peternakan ayam Zhong pada malam hari dalam beberapa kesempatan. Waduh, udah mulai main belakang nih. Pengadilan Hengyang mendengar bahwa pada satu malam, Gu menggunakan senter untuk menakut-nakuti ayam. Hal itu mengakibatkan sejumlah unggas di peternakan itu berkerumun di sudut hingga mengakibatkan 460 ekor mati tertindih. Wah, kasihan juga ya ayam-ayamnya. Akibat aksinya, Gu ditangkap dan harus membayar ganti rugi kepada Zhong sebesar 3.000 yuan atau setara dengan 6,5 juta rupiah sebagai kompensasi. Bukan kapok atas denda tersebut, Gu justru semakin marah kemudian kembali ke peternakan Zhong dan melakukan hal yang sama, yakni menakut-nakuti ayam. Aksi Gu ini mengakibatkan 640 ekor ayam milik Zhong mati. Lagi-lagi ayam yang jadi korban. Menurut pihak berwenang Cina, secara keseluruhan ada 1.100 ekor ayam yang mati dengan nilai kerugian mencapai 13.840 yuan atau setara dengan 30 juta rupiah. Gu kembali menghadapi persidangan pada Selasa, 4 April 2023. Pengadilan pun menyatakan bahwa aksi Gu dilakukan secara sengaja. Oleh karena itu, pengadilan menjatuhkan hukuman penjara 6 bulan dengan masa percobaan 1 tahun. Hal ini mengingat Gu telah menunjukkan penyesalan atas perilakunya. Weleh-weleh, ada-ada saja ya.